Penyanyi Aliyah Masaid diserang berita hoax setelah dirinya menikah dengan Tariq Halilintar pada 26 Juli 2024. Aliyah Masaid dituding hamil duluan sebelum menikah dengan Tariq Halilintar. Isu itu muncul di beberapa akun YouTube dan media sosial lainnya. Karena geram merasa difitnah, Aliyah Masaid pun melaporkan beberapa akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Dalam labga atau data yang diterima awak media, Sabtu, 24 Agustus 2024, sore, Aliyah Masaid melaporkan beberapa akun media sosial atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam laporan itu menjelaskan kronologi kejadian, di mana Aliyah sedang membuka sosial media di kediamannya, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 28 Juli 2024. Karena merasa malu dan namanya dicemarkan, Aliyah Masaid memilih mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan dugaan pencemaran nama baik, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Aliyah Masaid sudah memberikan bukti dugaan pencemaran nama baik tersebut berupa secarik kertas, yang berisi hasil cetak cuplikan layar. Saksinya pun ada Tariq Halilintar dan Atta Halilintar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.